Saudara, Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menindak para pemotor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Akhirnya ada tim gabungan dari kepolisian. Meski pelanggar menurun, tak sebanyak kemarin, saudara, masih ada saja pemotor yang nekat melawan arah. Petugas Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya pun disiagakan berjaga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, melakukan penindakan terhadap pengendara yang melawan arah. Pemotor yang melawan arah pun juga langsung ditindak dengan tilang mobile ITLE. Dan saat ini kita sudah bersama dengan praktisi keamanan berkendara, Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana. Selamat pagi, Mas Sony. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Mas Sony, ini kita langsung saja. Ini sudah viral, akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobile ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Tidak hanya membahayakan diri dia, tapi orang lain. Kalau dia mau membahayakan diri dia, tidak melibatkan orang lain, silakan. Ya, penting sekali langsung ditindak dari kasus yang kemarin. Karena setelah satu hari kejadian kemarin, banyak sekali yang melanggar di tempat yang sama. Nah, yang teman-teman polisi harus tahu, mereka rata-rata melanggar itu sebelum melanggar, melihat dulu ada petugas atau enggak. Kalau enggak ada petugas, mereka melanggar. Tapi kalau ada petugas yang jaga di situ, berdiri dan sebagainya, pasti mereka akan mengurungkan tindakan-tindakan pelanggaran. Di sini pentingnya pemahaman arti berlalu lintas. Di sini ada sebuah tatanan peradaban lalu lintas yang dibuat supaya tertib. Nih, masyarakat harus paham sekali. Diciptakan supaya terbentuk budaya yang baik. Nah, budaya yang baik tersebut pasti minimal risikonya itu kecil, gesekan bahayanya itu rendah. Otomatis kita lebih baik lagi ketika kita melepas keluarga, teman, saudara di lalu lintas. Kalau sekarang dengan kondisi kayak gini kan kita semua worry. Nah, tapi kan kalau sejauh ini biasanya ini kan dilakukan penilangan, terus diambil surat-suratnya seperti itu, Mas Sony. Tapi kalau misalnya dilakukan penarikan motor atau mungkin dilakukan pidana ini seperti apa? Membuat efek jerakah kepada masyarakat sebenarnya? Ya mungkin sanksi hukumnya masih sangat-sangat murah ya, ditilang gitu. Kalau perlu ya pelanggar ini 1-2 kali di tempat yang sama ya ditahan motornya, kendaraannya. Karena sudah membahayakan. Kalau kemarin kita lihat ada satu penindakan knalpot brong, kemudian motornya ditahan, itu nggak membahayakan tapi mengganggu. Nah bagaimana sekarang pengendara yang sudah membahayakan, ini kan lebih parah. Kalau perlu ditahan 1 hari supaya mereka kapok. Dan selain kapok juga tentunya harus ada dengan penjagaan dari pihak kepolisian. Tadi karena Mas Sony juga bilang nih dengan adanya pihak kepolisian ini membuat masyarakat jadi enggan untuk melakukan pelanggaran khususnya putar balik. Nah kalau mungkin Mas Sony lihat sendiri atau mungkin amati sebenarnya, apa sih yang membuat masyarakat kemudian melakukan, salah satu contohnya adalah lawan arah, apakah karena jaraknya dekat atau sudah lazim dilakukan oleh banyak masyarakat atau seperti apa, Mas Sony? Ya, di sini banyak sekali orang yang berpikir coba untuk melakukan satu pelanggaran dengan pertimbangan mungkin ya jaraknya lebih dekat, kemudian tanggung, kemudian lebih mudah, irit bahan bakar. Ini sebetulnya kan aturan-aturan yang ada di otaknya dia yang tidak sesuai dengan apa aturan lalu lintas atau keselamatan. Bahwa tadi saya sudah bilang, kondisi lalu lintasnya sudah ditata dengan baik, jadi semua harus patuh. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Nah, kan kita bahasnya juga masalah membahayakan nih. Kalau kemarin kita lihat menghindari kendaraan, akhirnya justru menabrak setidaknya 7 motor, seperti itu Mas Sony. Kalau pengendara ya, yang seperti ini, dilihatnya sendiri dari kacamata Mas Sony itu bisa disebut korban juga nggak sih sebenarnya? Kalau sudah melanggar sebenarnya bukan korban ya. Sekalipun dia yang cedera. Jadi memang sebaiknya hukum ini ditegakkan, aturan-aturan itu jelas supaya clear. Karena kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor.
berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka yang menjemput bahaya. Justru malah jadi pelaku kejahatannya. Nah, Mas, tapi kan juga cukup menarik di sini bahwa ketika ada orang ataupun juga masyarakat yang patut dan juga tertib berlalu lintas ini yang untuk ngasih tahu nih ataupun juga melakukan edukasi lawan arah malah lebih galak kalau ditegur. Nah, kalau secara psikologis ini gimana kita bisa melihat agar masyarakat ini mau untuk ditegur gitu? Ya, ini kembali lagi mungkin cara peneguran ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita ditegur harusnya kita introspeksi. Masyarakat boleh nggak menegur orang yang melakukan pelanggaran? Boleh selama itu membahayakan. Memperingati, menegur untuk mereka berbuat baik. Tetapi kalau memang akan menimbulkan gesekan sebaiknya mundur. Tetapi paling tidak kita sudah berbuat baik menegur mereka. Kenapa? Membahayakan tadi. Nah, kasus kemarin ada YouTuber melakukan peneguran segala macam kemudian terjadi konflik. Menurut saya orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Berarti juga harus menjaga situasi juga ya antara untuk edukasi ataupun juga menegur seperti itu, melihat juga kondisi masyarakatnya seperti apa ya Mas ya. Nah, tapi Mas Sony, kalau kita lihat ini untuk penegakan hukumnya sendiri, kalau di Jakarta Selatan aja setidaknya ada 18 titik yang kami baca seperti itu. Nah, ya. Sebenarnya perlu razia di lokasi-lokasi lawan arah dilakukan setiap hari jam-jam sibuk atau cukup dengan mobile ETLS saja sebenarnya Mas Sony? Untuk memperbaiki kondisi lalu lintas, kemudian meningkatkan budaya yang tertib, ya, kedepannya memang teman-teman polisi harus melakukan penjagaan secara rutin. Jadi nggak bilang pagi, siang, sore, malam, kalau perlu setiap saat. Dengan begitu, budaya ini menjadi lebih baik karena salah satu budaya ini baik adalah tertib lalu lintas dengan penjagaan. Karena kalau tanpa dijaga, mereka akan balik lagi lewat situ dan melanggar. Berarti ini masih menjadi catatan bahwa masih ada perlunya peran penting dari pihak kepolisian hadir secara fisik untuk agar masyarakat ini jadi sadar bahwa oh kalau melanggar ini akan kena tilang ataupun juga bisa kena pidana nih. Dan tentunya tadi seperti Mas Sony bilang juga tindak pidana ini juga harus dilakukan agar memberi masyarakat lebih efek jera. Salah satunya adalah penarikan motor seperti itu ya Mas Sony ya. Betul. Oke baik, Mas Oni terima kasih telah bergabung dengan Sapa Indonesia Pagi terkait masalah kemudian pelanggaran lalu lintas yang akan dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Oni. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.